Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang aplikasi yang bisa menghasilkan duit dari rumah ya. Jadi ini aplikasi ini menurutku halal teman-teman, karena dia ada misi-misi untuk mengisi tugas-tugas gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita review aplikasinya. Oke teman-teman, di sini buka aja langsung Play Store, kemudian teman-teman ketikkan Nusa Talent ya. Nah, ini ada kata Nusa Talent Side Job ini ya, bisa juga. Nah, teman-teman klik itu. Nah, di sini Nusa Talent Side Job yang PT Nusa Talenta Indonesia. Jadi di sini sudah 500.000 orang lebih ya yang mendownloadnya, ratingnya itu 4. Bintangnya 4. Terus kita coba ini karena saya sudah install teman-teman, jadi saya langsung buka aja. Jadi teman-teman nanti sudah install ya bisa langsung dibuka ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih di samping saya. Karena ini saya juga baru install teman-teman ya, jadi saldonya di sini masih nol. Nah, jadi kita coba review menu-menu yang ada di Nusa Talent ini. Nah, jadi teman-teman untuk bisa melakukan pekerjaan sampingan di Nusa Talent ini, teman-teman harus memverifikasi akun dulu. Caranya, teman-teman harus melakukan foto KTP dan teman-teman foto selfie memegang foto KTP teman-teman, dan mengisi data-data yang diminta untuk mendaftar ya. Jadi teman-teman waktu login ini teman-teman langsung aja daftar ya. Nah, kemudian setelah teman-teman memverifikasi akunnya, itu teman-teman harus nunggu dulu. Saya kemarin nunggu 24 jam ya teman-teman, saya nunggu baru akun kita bisa diverifikasi di Nusa Talent ini. Jadi cukup ketat dia ini memberikan user ya masuk untuk menggunakan aplikasi ini, karena aplikasi ini menurutku sih serius teman-teman ya, serius membayar dan tugas-tugasnya itu juga serius. Nah, jadi bagaimana bentuk tugas dari aplikasi ini? Nah, kita klik yang tombol tengah yang ada di bawah ini teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman ada rekomendasi pekerjaan juga. Selain ada pekerjaan sampingan, itu juga ada rekomendasi lowongan pekerjaan. Ya, jadi buat teman-teman juga yang mencari pekerjaan ya dimanapun di seluruh Indonesia, di sini ada lowongan-lowongan terbaru dan terkini dan terupdate pekerjaan yang ada di Indonesia, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, sama di sini ada informasi gajinya ya teman-teman. Nah, jadi di sini di aplikasi ini waktu teman-teman login dengan KTP, kemudian diminta nama pekerjaan dan sebagainya, itu waktu teman-teman mau, misalkan teman-teman mau melamar di salah satu pekerjaan ini, teman-teman tidak perlu mengirim CV atau apa gitu, teman-teman bisa langsung klik kata lamar di bawah ini. Jadi waktu teman-teman login di awal itu ya, daftar di awal itu sudah menjadi CV teman-teman. Jadi waktu daftar di awal itu teman-teman harus memang sudah benar-benar serius ya, benar-benar datanya itu real. Jadi di situ ada pengalaman kerja, pendidikan, itu harus benar-benar diisi. Itu karena ada skill juga, itu harus benar-benar diisi. Karena ini itu nanti berguna untuk teman-teman bisa langsung melamar pekerjaan. Jadi kalau teman-teman melamar pekerjaan di aplikasi ini, tinggal klik kata lamar di bawah ini, kemudian otomatis itu sudah terkirim ke perusahaan yang mencari lowongan pekerjaan ini teman-teman. Nah, itu sekilas tentang informasi dari aplikasi ini tentang lowongan pekerjaan yang juga mereka sediakan di sini. Ini lowongan kerjaannya ini di sini seluruh Indonesia. Jadi informasinya aplikasi ini menghimpun semua perusahaan yang membutuhkan lowongan-lowongan pekerjaan, kemudian mereka bekerja sama teman-teman. Nah, kemudian selain itu di sini ada pekerjaan sampingan. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan
tidak mau melamar pekerjaan tetap, teman-teman ada pekerjaan sampingan. Caranya adalah klik yang tanda S yang pojok di paling bawah yang tengah-tengah ini ya, yang side jobs ini. Nah, kemudian kita tunggu di sini. Nah, kemudian teman-teman klik ambil misi sekarang. Nah, jadi ini teman-teman pekerjaan yang bisa teman-teman lakukan, pekerjaan sampingan ya. Nah, tugasnya adalah yang acak ya, setiap hari itu tugasnya acak dan lumayan dibayarnya kalau teman-teman selesai melakukan tugas ini. Misalkan contohnya di sini ada download dan registrasi gue. Kemudian ini dibayarnya 3.000 ya, kalau kita sudah selesai mendownload dan registrasi dibayar 3.000. Kemudian daftar usaha online kamu nih, kalau kita punya usaha-usaha online sendiri atau siapa gitu bisa kita daftar di sini. Ini rata-rata 3.000 aja deh, ada juga yang 1.000 nih, 3.000, 2.000, 1.000. Nah, apa bonusnya kalau kita melakukan misi yang disediakan oleh aplikasi ini? Nah, jadi misinya ini real teman-teman. Jadi teman-teman harus membutuhkan sedikit waktu, meluangkan waktu untuk mengisi. Nanti ini bentuknya formulir-formulir, kemudian ada juga download aplikasi gitu. Nah, itu teman-teman luangkan waktu sebentar lah, dari 2 sampai 5 menit untuk mendapatkan bonus ini. Jadi bonusnya itu langsung dalam uang. Jadi dia tidak seperti aplikasi-aplikasi lain yang pakai koin atau poin yang ditukar ya. Dia langsung berbentuk uang yang langsung masuk ke saldo yang ada di aplikasi ini, dan saldo itu nanti bisa teman-teman tukar. Nah, bagaimana cara menukarnya? Langsung aja kita lihat ya. Klik di beranda. Nah, di sini karena saya di sini saldonya masih nol, belum melakukan misi apapun karena baru saya download juga, langsung saya review. Nah, di sini tarik saldo itu teman-teman minimalnya 25.000 teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan misi tadi itu teman-teman insyaallah satu hari itu bisa dapat 25.000 teman-teman. Kalau setiap hari ada misi baru 25.000, ya kurang lebih teman-teman tinggal kalikan aja 25.000 dikali 30 hari. Itu kalau ada misi-misi baru teman-teman. Ya, jadi begitu caranya. Ya, misalkan kalau teman-teman ini ya minimal 25.000. 25.000. Wait. Oke. Okay. Okay, keywordku ini lagi error teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik aja di sini ya. Nominal penarikannya kalau saldonya, saldo yang aktif sudah cukup ya, minimalnya 25.000. Kemudian teman-teman ya, kalau teman-teman belum menambahkan rekening, teman-teman tinggal klik aja tambahkan rekening. Nah, kemudian tambahkan rekening ini, di sini ada pilihannya, nanti teman-teman mau pilih ke rekening yang mana. Jadi di sini yang tersedia cuma BCA, GoPay, OPPO, Dana, dan ShopeePay. Ya, jadi teman-teman tinggal pilih dari kelima rekening ini. Ini ada rekening bank sama rekening e-wallet ya, atau bank elektronik gitu. Dana, GoPay, OVO, dan ShopeePay. Tinggal teman-teman pilih, kemudian tinggal teman-teman isi ini, kolom ini, dan submit. Nah, setelah itu nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan poin 25.000 itu langsung bisa ditarik ya dengan cara submit, klik submit ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi aplikasi ini recommended sekali buat teman-teman yang ya di rumah nggak ada kerjaan gitu ya, atau di rumah itu banyak wifi gitu, atau banyak wifi gratisan, bisa sambil-sambil nongkrong gitu kan, ngisi ini dapat 25.000 sehari, lumayan kan teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.